Dzulhijjah merupakan bulan yang paling utama setelah Ramadan, dan mana pada malam hari raya juga merupakan malam yang dikabulkan doa. Ada 5 malam yang Allah kabulkan doa hamba pada malam tersebut. Pertama malam Jumat, kedua malam hari raya Fitri, ketiga malam hari raya Aidul Adha, keempat malam 1 Rajab, kelima malam nisfu Syaban. Ada 5 malam yang Allah Ta'ala tidak menolak doa hamba pada malam tersebut. Termasuk malam yang tidak ditolakkan doa itu malam hari raya. Biasa masyarakat kita waktu malam raya sibuk dengan hal-hal yang hanya sanggup paut dengan ibadat, lalai dengan euforia, dengan bersukaria, dengan hura-hura yang hanya bermanfaat untuk akhirat. Maka usahakan pada malam hari raya Idul Adha kita melaksanakan ibadat, sekurang-kurang melaksanakan qiyamul lail pada malam tersebut dengan cara melaksanakan insya dan subuh berjamaah. Insya dan subuh berjamaah yang kaga kira sekurang-kurang melaksanakan qiyamul lail, menegakkan malam, mendirikan malam tersebut.